Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riksa Putra. Pada kali ini saya akan membagikan cara bagaimana cara memasang resleting pada celana pria. Pertama, kita sediakan bagian celana pria yang bagian sebelah kanannya. Lalu kita sediakan kain kantongnya dengan ukuran panjangnya 33 cm, lebarnya 6,5 cm. Yang guntingannya enggak lurus, agak kecil ke bawah. Jadi di pas pinggir itu kita jahit besar jahitan sekitar 1/2 cm. Setelah kita jahit, kita lipat ke dalam. Setelah kita lipat, kita jahit 1/2 cm sampai ke bawah. Sampai ke bawah, kita lipat lagi di bawah. Lalu kita lipat kembali lagi sampai ke atas. Setelah kita lipat, kita jahit keliling tadi, lalu kita ambil resleting. Resleting bagian atasnya tidak sampai pinggir kain, kira-kira 1/2 cm di bawahnya, pas di pinggir kain tersebut. Setelah itu, kita zoomkan dikit biar jelas. Setelah itu, di bagian lengkungan itu, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Video selanjutnya, cara